channel Miadu Itu Studio. Halo, apa kabar semuanya? Saya doakan segar waras always buat kalian semua. Hari ini saya akan kupas salah satu figur dari SHF, Straw Hat Pirates. Ini ada 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 yang sudah saya unbox di sebelah sini. Ada Keong Racun, TJ Studio 041, jadi 41 per 100 limited sedunia yang chopper. Ini saya taruh sini, lalu saya akan dekatkan ini untuk bendiranya chopper. Ini masa kecilnya chopper ya. Nah ini dia, bagian belakang seperti ini. Mukanya banyak sekali ya. Siap. Dia sebelum diajak sama Luffy, dia juga belajar jadi guru yang hebat untuk menyembuhkan dokter. Ini sesuai nonoannya di sini, ada nonoan. Nah, sudah selesai. Lalu kita pasang ini bendiranya ya, dipaskan nonoannya juga. Nah, chopper finish, sangat simpel sekali ya, bagus banget ya, keren banget. Nah sekarang saya taruh kincir dari Nami, warnanya kuning, pink, biru sama cyan, ada pink besi di sini. Lalu yang terakhir adalah Nami sendiri yang waktu kecil, ukurannya segini nih. Nah, kalau kalian lihat, dia lagi gendong jeruk ya di sini ya. Ini bagian belakangnya, cute banget. Nah, ini saya akan pasang di sini. Kita lihat ya, terus kita bagian belakangnya. Kita akan pasang kincirnya. So happy with Nami and Chopper. Jadi Gilma 66. Ini logonya dia, logo masa ya. Ini tirai dan bambu. Tirai bambu. Tirai dan ini batu bata. Jendela di sini. Ini nomornya berapa? Hanya 100, 28 per 100, jadi 100 limited sedunia. Bagus sekali. Sekarang kita akan lihat, ini dia, Simasum. Simasum Sanji waktu kecil, tapi dia pinter sekali masaknya, sehingga kru Topi Jerami tidak kelaparan. Luar biasa. Ini dia prosesnya seperti lagi masak, dan tentu alisnya alis keriting ya. Nah seperti ini modelnya. Lalu di sini udah panci. Ini apa? Saya nggak jelas ini apa. Terus ada lilin, vas bunga. Sudah. Nah sudah. Jadi tampilannya seperti ini. Isinya cuma satu aja. Tadi sempat ada yang broken di sini, tapi saya sudah lem. Saya akan zoom. Nih, kalian lihat ya, ada yang broken di sini, sudah saya lem juga. Tadi ini ponisnya sempat lepas juga, cuma sudah saya repair sendiri manual. Nah, ini ya, sekarang kita lihat. Ini adalah nomor 31/100 limited sedunia. Dia posisinya seperti ini, mukanya keren banget, sumpah keren banget nih. Ini tampilannya secara bagian belakang, pada ada Phoenix api di belakangnya. Tidak bentuk pure resin, tapi cukup bagus menurut saya. Di bawahnya ada batu-batuan, nggak ada yang perlu dipasang. Lanjut, si Luffy, ambil besar dulu.
Ya ini logonya. Ini awan, labu, terus box. Setangan saya sini, gedenya 19/100 men. Lalu senjatanya si sabu, pipa. Kelihatan seperti itu ya. Lalu merah-merah nggak tahu. Merah-merah juga nggak tahu. Pedang, bacok. Ya, topi gerami bergibar. Ini bentuknya. Lalu yang terakhir adalah Luffy. Tamagotchi Ken, bajunya coy, tulisannya warnanya merah. Ini ada dua versi, gua ambil yang merah. Dah. Lalu saya akan pasang this one. Nah, lalu bagian sini nggak tahu nih, harusnya pagar sih bagian belakang ya. Lalu kita pasang sesuai nanoannya di sini, nice, yaitu Luffy topi jerami. Nice man, ini ada, kita coba pasang nih sesuai dengan nanoannya yang ada. Nice. Lalu Luffy 57/150 ya. Ini bentuk dari base nya ada seperti pin di sini, base yang rusak-rusak. Ini luar biasa. Sekarang ini bagus banget loh guys. Yang nggak punya, ya sudah telat sih, nggak bisa dapat lagi. Kecuali mungkin ada yang jual dengan harga yang super gila atau mahal. Nunggu aja pasti dibuat lagi nih resinya oleh video yang lain. Moga-moga ya. Nah, ini bukannya. Lalu ini untuk Coca-Cola men. Super Franky, ini ada namanya di sini. Lalu dan terakhir adalah Franky masih belum jadi side pop ya. Cakep tapi tetap pakai kancut. Bagian belakangnya pakai baju Hawaii. Oke, sekarang kita akan pasang yuk sama-sama. Nah, ini di sini ya. Terus ini untuk Coca-Cola-nya, Coca-Cola Super-nya. Sesuai nomornya harusnya di sini. Dan ini di belakang. Oke. Sudah selesai, keren banget ya. Saya akan taruh di belakang. Sekarang nomor berapa sih? 11. Cuma nomor 11 per 150. Ini tadi seratnya mantep habis. Sekarang saya taruh di sini. Ini kurang kita menjelaskan dulu dan tidak mengganggu pemandangan dari grup yang di sisi kita. Oke, next. Harusnya ini buahnya di live, buah gak bisa mati nih. Karena dia mati, jadi gak bisa mati nih. Ini bentuknya dari arwahnya Brook yang keluar. Nah, seperti ini. Saya taruh buat ngesek main biola. Mic dia nyanyi, jadi kalau mau konser. Dan aduh, Brook waktu muda model dengan brekele-brekele dengan bagian atas adalah mahkotanya. Ini biolanya, catnya menggelap ya, glossy. Bagus banget loh guys. Nih baju hitam. Yuk, sekarang kita langsung pasang. Nah, top chair.
jadi di bagian sana ada di bokongnya itu ada magnetnya. Ini diletakkan di sini. Gini, bro, sudah terpasang semua. Man, gue baru kali ini dapat Titi Studios nomor 1, meskipun Robin adalah yang terakhir yang dibikin. Jadi setelah Chopper, terus Sanji Zoro, dia bikin ke Usopp, lalu dia bikin Robin Man nomor 1 ini istimewa sekali. Ini bentuk base-nya, modelnya Nico Robin ya, pakai apa? Pakai topi gitu. Tangannya banyak, dia bisa menunjukkan semua area organ tubuhnya, atau semuanya bisa membesarkan juga. Jadi Robin termasuk yang paling tua di kru SHT. Jadi dia cerdas banget karena dia yang bisa baca bone script. Dia berdiri antara tumbuhan-tumbuhan, jadi diperkatakan di daerah asalnya sebelum dia desainnya dibakar ya. Matanya, rambutnya warna hitam, warna ungu, ada nonoan di bawah, kelihatan pasangnya di sini sesuai. Oke, sekarang kalau kelihat tubuhnya sama, bentuknya seperti ini, semua sama. Acak-acak seperti ini ya, ke bawah ya. Lalu kita bawa kembalikan Robin, Nico Robin di nonoannya. Nice banget. So, Robin selesai. Nomornya adalah 156/160. Nice banget. Berat ini bisnya. Lah, suruh kecil. Dengan segala kearifan lokal. Lalu di sini dia lagi ini, barbel di mulutnya. Luar biasa men, sumpah luar biasa. Tapi pedang latihan atau pedang bambu ya masih aneh. Kita akan pasang Zoro, luar biasa, istimewa. So, pimpinan klasemen sudah diberikan semua. Dari Zoro, Robin, Nami, Usopp, Franky, Brook, Luffy, Sanji, dan lahir adalah Chopper. Ini dia semua. Wah,